Para pemirsah yang berbahagia, marilah kita bersama-sama merenungkan di lingkungan kehidupan kita ini. Apapun bangunan-bangunan yang begitu banyak di belakang kita ini, ternyata tiga ujuk-ujuk langsung mereka besar dan tinggi. Tetapi mereka dikerjakan oleh berapa ratus orang yang satu demi satu, setahap demi setahap, sebatah demi sebatah, akan membentuk bangunan yang begitu mega, indah dan tinggi. Ini menunjukkan kesabaran, ulet dan semangat akan bisa membuat apa yang dicita-citakan, membentuk bangunan yang indah dan bagus itu akan terwujud. Demikian juga cita-cita kita. Siapapun yang punya cita-cita, kita sabar, ulet, berjuang terus untuk mencapai cita-cita yang positif, yang baik, yang berguna, bermanfaat untuk masyarakat banyak. Bukan hanya berguna untuk pribadi. Kalau itu namanya egois. Tetapi kalau itu membawa manfaat untuk masyarakat banyak, baru dikatakan Anda sebagai pejuang untuk mensejahterakan, memakmurkan, dan membahagiakan banyak pihak.